Hello guys, welcome in my YouTube channel. Alhamdulillah hari ini aku bisa vlog. Sebelumnya saya jarang banget ngevlog karena apa? Yaps, YouTube akun saya itu kebanned dan sedih banget guys. Saya hampir 2 bulan saya tidak pernah upload video di YouTube. Jadi lama banget aku tidak berjumpa dengan subscriber aku dan teman-temanku di YouTube. Jadi hari ini aku mau baru bikin video setelah aku flu. Greges se-Indonesia gitu bahasanya. Sedih banget guys. Oke, sedikit cerita dari pengalaman aku kali ini. Kenapa akun aku tiba-tiba menghilang? Karena ternyata akun aku itu kena banned dan kena ban akun, dan aku nggak tahu, dan jelas akun YouTube aku tuh tidak bisa. Ya cuma nggak tahu, mungkin kena copyright atau pelanggaran YouTube seperti itu. Tapi aku di sini tidak begitu menyesali, tapi aku mencari-cari akal masalah dari penyebab akun aku untuk banned. Jadi aku tahu, tanya-tanya ke orang lain dan aku cobain sendiri cari referensi gitu dari orang lain kenapa kok bisa seperti ini, dan bagaimana cara untuk mengembalikannya. Dan pada akhirnya aku kirim email, aku cobain cara-cara, tanya-tanya tante aku, bibi aku, kemana aku coba kirim email link YouTube dan supaya aku itu dapat kembali lagi dengan sangat-sangat sopan sekali. Aku kirim beberapa kali hingga lewat email link YouTube itu, karena aku sadar karena aku tuh nggak punya salah apa-apa. Aku tuh kaget tiba-tiba seperti ini, terus aku kirim email lagi dengan kata-kata yang sangat sopan. Tim YouTube yang terhormat, tolong dong kembalikan akun YouTube saya, karena akun YouTube itu saya itu sangat berharga bagi saya, seperti itu. Sampai akhirnya setelah 1 minggu 2 minggu aku cek lagi, tidak ada respon apapun. Coba aku kirim lagi, nunggu lagi, sabar, dan aku pasrah. Aku coba lagi, aku nyerah dulu, aku coba lagi. Kayaknya hampir udah 2 minggu, 3 minggu gak ada kabar. Aku tuh gak ada pemberitahuan sama sekali. Dan akhirnya aku tanyakan lagi, aku buat akun channel baru hingga aku sedih banget membangun lagi. Dan aku kembali lagi ke email, kirim pesan, halo assalamualaikum, di akun YouTube aku seperti itu. Akhirnya aku bikin akun YouTube baru dan saat yaitu hanya ada 6, dan video-video yang aku upload itu buat lagi aku lagi
sampai aku mutusin pasrah gitu. Tiba-tiba suatu hari sore, akhirnya aku coba lagi, coba kirim email lagi. Pokoknya intinya ngelas-ngelas lagi gitu ke pihak YouTube, tolong balikin akun saya gitu. Tiba-tiba ada email masuk. Nah gitulah, kita tunggu lagi dan aku mulai lagi. Pas mau tidur banget itu, tiba-tiba ada email masuk guys. Aku kaget, aku bukan saya kira bukan email dari itu, saya kira notifikasi biasa kayak seperti biasanya kemudian tahu bahwa YouTube ada sendiri, itu kan biasa. Dan aku kaget banget guys, dan tulisannya itu apa ya, intinya akun kamu itu berhasil direspon akhirnya, apa dari apa yang saya inginkan itu kembali lagi guys. Alhamdulillah banget aku kembali. Semoga kalian tidak mengalaminya, itu pengalaman aku. Semoga tidak kebentur lagi dan tidak melanggar peraturan dari YouTube lagi. Sekian dari aku, itu sedikit cerita dari aku. Tetap semangat kontennya, sampai jumpa bertemu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.